Tadi juga lama. Tapi doku juga kan? Nih, kita mau langsung tayangin ini buat sahabat Daeng ya. Kita lagi di lapaknya Juragan Bacan Doku. Untuk yang menunggu updatean terkini, kita bikin langsung nih, langsung kita tayangin ya lapaknya Bang Ferry. Banyak bacannya tuh. Seperti biasa, kita akan update satu persatu, kita akan spill satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Nah, kita beli lagi di salah satu lapak favorit Daeng yang ada di Jatinegara, lapaknya Bang Ferry. Kebetulan ada beberapa yang baru masuk ya, yang harus kita update biar teman-teman tahu nih. Dan ini langsung kita tayangkan ya. Jadi setelah kita review, baru kita tayang, karena belum ada lagi video baru yang saya update selain tadi pagi di Curug. Kita coba lihat beberapa koleksi di sini. Ini ada pilihannya. Ini bongkahan. Di sini lostun. Bang Ferry, gimana, sehat? Alhamdulillah. Aduh mamai, ini saya bingung nih, lagi mimpi apa? Kenapa tiba-tiba stylenya sekarang berubah nih? Bikin wajah baru. Oh iya, wajah baru. Jangan wajah lama mulu kayak dia noh. Kakak muda-muda dia, tua mulu. Aduh. Oh, jadi suasana baru, wajah baru ya, kita bikin yang baru lah ya. Batang baru juga, Bang. Oh iya, betul. Ini dong baru, berani. Ah, no. Wah. Nih, saya tahu nih bininya dia nih. Ntar saya bilangin nih ya. Jangan kemauan gede, kemampuan kecil. Aduh. Ah, kemaluan gede. Kemauan. Oh, kemauan. Kemaluan saya gede. Hah? Tapi tidur mulu. Aduh, mamai. Bang, ini kita mau lihat nih untuk yang lostun ini, estimasi harganya dari berapa sampai berapa? Dari 150 sampai harga 200. Dari 150.000 sampai 200. Bacan doko semua ya? Bacan doko semua. Dia udah ini semua giwang ya. Giwang-giwang ya, banyak yang giwang deh ini. Giwang. Ini giwang-giwang semuanya ya. Kecil-kecil cabai rawit. Mau borongan monggo, mau satuan monggo, harganya nanti tinggal nego aja ya. Ini juga lumayan gede nih. Ini masih kecil-kecil nih, tapi harganya beda kali. Beda, Bang. Ini berapa nih? Ini dari 200 sampai harga 500. Oke, dari 200 sampai 500. Doko juga ya? Doko juga. Nyoklat, nah, mana Bang? Mbak. Biar teman-teman tahu kalau nyoklat itu kayak apa. Oh, nyoklat itu begini ya. Nah, ini nyoklat juga. Jadi walaupun warna dasarnya coklat, tapi di center tembus. Itu nyoklat. Oke, dia kayak yin-yang aja nih. Nah. Ya, benar ya. Oke. Berarti ukuran jumbo-jumbo begini kita kasih berapa? Ini harga 500. Oh, 500. Sama mana nih? Sama, 500. Oke, 500. Ada juga yang kecil-kecil. Ada yang hobi-hobi perawatan gitu. Oh iya, nah, benar. Tapi kalau barang udah cakep, perawatan warna lah. Perubahan warna enak. Karena dia bakal proses lagi ya? Iya, proses. Oke, dia bakal proses lagi. Siap. Ini juga ada. Ini hampir sama kali? Sama, Bang. Nah, kalau yang doko hitam berapa dia? Itu dari harga 200, Bang. Oke, 200 ribuan ya. Nah, dari 200 sampai harga 3,5. 200 sampai 350.000. Ukurannya jumbo, body glass juga ya, udah. Udah body glass. Ini ada bongkahan ini apa nih? Anu ya? Cubung ya? Cubung. Kita kasih berapa nih? Kalau itu 200 apa? 200 ribuan satunya ya. Dan ini tinggal naik ring ya? Tinggal naik ring. Tinggal naik ring. Nah, ini bakal ada kontes kecubung dalam rangka ulang tahun atau anniversary-nya di daerah Cipinang nih. Yang belum punya ini apa namanya batu kecubung, silakan merapat ke sini. Kalau nggak salah hari Minggu tuh Bang ada kontes. Cipinang. Iya, di Cipinang. Ini apa nih? Bacan doko. Bacan kembang. Doko kembang. Kembang. Kita kasih berapa nih? Doko kembang itu harga 200 apa? 200 ya? 200. Ini bisa jadi satu, bisa jadi dua ya. Iya, bisa. Cuman kalau motifnya biar kamil semua, jangan dipotong ya. Iya, enak satu. Ini kayak pegunungan. Motif. Nah, kalau yang kecil-kecil ini? Itu dari harga 100, dari harga 50.000, Bang. Dari 50.000 wah bacan. Sampai 150. Bacan dapat gocap. Dari yang hobi-hobi gosok. Hobi-hobi gosok ya. Dia mau nyobain sendiri, tapi adem banget. Ini kayaknya karena giok ini ya? Asli dingin banget loh airnya. Ini kan giok nih, Aceh kan?
Makanya airnya kayak pegang es kita. Adem deh. Iya. Waduh, adem banget nih. Oke. Terus yang lain nih Bang, ini kan ada juga yang lost in kita lihat. Tin berapaan dia? Kalau ini yang harga 300.000. Ini baru masuk ini. Jadi siapa dia? Ada? Oh, Garut. Nah, kalau pada sih cakep. Garut. Ini juga Garut. Ini Garut tembaga maksudnya. Garut tembaga. Oke. Nah, ini fosil. Fosil motif dia. Motif. Motif oh, naga bisa, naga. Allah bisa. Oh iya, dua karakter ya. Spare atau Pak Deontin. Oke, benar. Jadi dua-duanya bebas ya. Tinggal nyari ketannya aja. Terus kalau untuk bacaan kita nih, kita mulai dari sini, ini yang berapa nih? Ini yang 150 Pak, harga nih, obral 150. Harga obral 150.000. Sementara biaya poles aja sekitar 25-30. Belum bahan, belum juga ringnya. Ini sudah dapat segitu, tinggal make ya. Doko semua ya? Doko semua Pak. Ini doko semuanya. Ini alpaka apa perak? Alpaka ya? Alpaka. Alpaka, tuh teman-teman tinggal lihat ini 150 yang dibeli ini berapa dia? Itu yang 200. 200. Oke, 150 atau 200. Woi, gede banget ini Munjung. Berapaan dia nih? Yang mana, Bang? Itu 250. 250.000. Woi, gede juga nih. Pacan hitam itu, Pak. Oh, duh, hitam. Hmm. Sebahan nama ini mana? Oh ini, nah. Oh oke. Okay. Iya cepet banget hitamnya. Hitamnya glass. Bukan hitam arang. Iya benar. Wah wow, glass ini. Berarti ini tinggal dirawat doang ini mah? Iya. Ini kita kasih berapa bang yang begini bang? Itu yang 300 bang. 300 ya. Yang gede. 300. Oke. Okay. Sini tadi udah yang 200, ada yang semi cutting. Macam-macam ini jenisnya kita mah tinggal pilih. Oh, ih goyip ya, bisa terbang. Nah, iya. Hei, bisa terbang. Bisa terbang mah. Oh hebat nih di sini ya, rokok bisa terbang. Cuman ada di rawa bening. Iya. Nah ada lagi di kotak ini berapa nih? Ini dari harga 300 bang. 300, oke. Okay. Sampai harga 500. Ini yang 300 sampai 500. Sampai 500. 300 sampai 500 ya. Bacaan doko semua loh ini. Warnanya enak-enak benar. Pokoknya teman-teman lebih beli lebih banyak, harga lebih murah. Bisa buat harga-harga jual iya, lagi bisa. Jadi buat jual lagi masih oke lah. Untuk teman-teman mungkin yang berada di Bekasi dan sungkan atau malas mungkin ke Rawabening bisa mampir ke lapak kami. Jadi Bang Ferry ini ada juga lapak batu akik, satu-satunya yang saya review di Bekasi itu di lapak beliau. Berada di daerah apa Bang ininya? Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Oke, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Bekasi Jaya. Bekasi Timur ya. Tuh, nanti teman-teman tinggal minta nomornya aja karena kita juga di situ buka di hari-hari tertentu, bisa janjian dulu ya. Iya. Janjian dulu karena kita enggak tiap hari buka di sana karena kita prioritas buka di Rawabening yang tiap hari. Nah, ini nih yang biangan nih. Hai mama. Berapaan yang biang-biangan begini nih? Cakep-cakep nih. Kalau itu yang harga 300, Bang. 300. Oke. Okay. Tuh jumbo nih. Wih body glass semua. Ini yang berapa nih? 800. Umbul. Umbul. Berapaan ini? 800 juga. 800 juga. Body glass, munjung-munjung semua ini ya, cakep juga ini kalau punya atlet begini. Mumbul-mumbul. Iya, mumbul-mumbul. Alpaka semuanya. Alpaka. Ringnya kita pasangin alpaka.
Wih, ini bersih nih. Sama nih ringnya alpaka juga ya. Ya mau naikin berak lagi. Iya. Iya, kalau udah naik berak mah auranya mewah. Pasti beda ya. Mewah. Nih, ini saya paling senang nih kemarin nih. Dengan giwang juga nih. Ini berapa? Itu 450. 450. Doko juga. Semi giwang benar. Dia nggak perlu kena cahaya, udah ngegiwang dia. Langsung aja. Ini lagi nih, atau ruby ya? Ruby. Ringnya? Ring perak. Woi, ring perak loh ini ruby. Perak handmade. Berapa ini? Itu 3.500. 3.500. Madagaskar rasa Birma. Madagaskar rasa Birma ya. Tebal juga nih peraknya. Peraknya perak handmade. Handmade soalnya. Oh, ikannya. Tinggal screenshot aja, terus kita. Ya, yang di sini nih, yang berapa nih? Ini yang 200-an, Bang. Ini yang 200 nih, itu. Mata keranjang lo. Masa dia godain siapa tadi? Iya, orang godain cewek. Mana masa cewek mana? Oh, no. Oh iya, keren bohong. Yang temen ya. Dia, temennya. Oh iya. Aduh, Teh, ada yang ini, Teh. Teh. Gemoy ketemu gemoy, keluarnya drum. Punya anak namanya Dormita. Dormita. Ay, mana lagi nih? Aduh, ini tadi yang berapa tadi? Ini yang 200, Bang. Gara-gara saya itu tuh. Gara-gara Dormita ya. Dormita yang bohai-bohai, jadinya saya gagal fokus ini. Ini yang Dormita sih, Dormita yang doko. Oh, enggak mau kok. Abang tahu Dormita ya? Dorong minyak tanah. Oh. Melar dong ya? Iya. Nah, ini sini yang berapa nih? Ini yang 200 juga, Bang. 200 juga. Obral 200. Obral 200. Banyak ini pilihannya, 200 juga. Apalagi yang belakang loh. Ini yang berapaan dia nih, cakep juga nih. Ini dari 2,5 sampai 450. Oke, 2,5 sampai 450 ya. Ring alpaka ya, rata-rata ya. Ring alpaka. Mana lagi? Lawasan semua ini kayaknya cakep ini. Birunya enak. Iya benar. Birunya enak daripada ono. Ngelamun baik dari tadi. Usam itu. Ini dari tadi ngelamun mulu, kenapa ya? Saya bingung ini. Baru berapa hari, Bang? Iya. Apaan baik disambut sama dia tadi tuh? Ada yang lewat, jadi. Disuruh pulang apa dilarang pulang? Hah? Enggak mungkin lah disuruh pulang ya. Aduh, bisa eh. Cinta mati, yang satu cinta, yang satu mati. Ini ada yang ladies nih, pandan merah kita. Ada juga yang medok. Ini yang medok kan ya? Jamblang. Jadi ladies sama jambu, jamblang banget ini. Ikatannya apa sih ini, cakep nih? Tembaga, Bang. Tembaga grup. Sisiknya rapi ya. Harga yang ladies berapa? Yang ladiesnya itu 500, Bang. Yang jamblangnya? Jamblangnya 750. Oke, kalau mau nego langsung ke ownernya aja. Kita juga ada Red Baron nih, ada 2 nih sisa nih. Ready ada 2, Red Baron.
Panta ya, lebih ke Panta. Ringnya alpaka ya. Oh, warna Panta ini. Oh iya, warna Panta. Ya, sip. Kalau begini merah, tapi kalau di center Panta ya. Kita ada ready 2 nih. Tuh. Harganya sama? Sama, Bang. Tinggal nego aja lah ya. Wih, mama yang bikin dompet ya, bergetar. Ini saya kalau pakai begini mertoret saya cuekin ini. Eh, mama dompet bergetar enggak tuh. Aduh aduh mama ini anu, Aceh. Sungai Dare. Oh, Sungai Dare. Sungai Dare. Anu berarti Padang ya? Padang. Cakep. Kalau di sini Kalideres. Kalideres. Oh iya. Oh, no Kalimalang. Malang benar. Salah ya? No Kalimalang itu. Ini kita kasih berapa nih? Ke mana, Pak? Itu 600, Bang. Aduh mama, 600.000 terjangkau sekali teman-teman. Dan kita ready ada dua ya. Nah, yang satu melebar. Bio, oh ini giok. Bio. Oh bionya. Hai. Bikin dompet bergetar. Ini bio solar. Apa nih perak kayaknya nih? Itu perak, Bang. Bener ya? Saya udah nempak dari tadi nih kok warnanya kayak warna perak. Kalau dicuci lagi, wah tambah mantap. Oh iya, pokoknya kalau pakai beginian, ini si Arya Leot kita joekin. Ini mah hampir sama kayak sebelah nih. Dia lagi ngupil, kita videoin dia. Ini cakep nih. Nah, itu hobi, Pak. Hobi, nah. Nucleus. Nucleus. Ini ring udah perak ya? Perak cor. Kita kasih berapa, Bang? Itu harga 2.000, Pak. 2.000, di harga penawaran ya? Harga penawaran. 2.000 di harga penawaran. Penawaran udah 12. Oke, baru 12 ya, baru 1-2 ya. Kita masih nahan, karena kita berharap harganya sesuai dengan kualitasnya ya. Oke, dari semua koleksi kita yang ada di sini, pada saat teman-teman mau, pokoknya semuanya dijual ya, kecuali ini ya? Dijual semua, Bang. Nah, yang dijual yang sebelah doang. Oh, ini juga? Nah. Oh, ini juga jangan? Nggak laku. Waduh, sedih kali, Mama ya. Capek-capek pajang doang. Aduh. Kontak yang bisa dihubungi nih Bang, nomornya berapa Bang? 0813 8074 3333. Bisa by phone atau via WhatsApp dengan Bang Ferry. Bisa juga lihat di Facebook kita, Del Ferry, itu Jambak ya. Del Ferry Jambak, ini udah ada koleksi kita yang udah diposting ya? Udah, udah ada posting. Siap. Oke Bang Ferry, makasih banyak setelah kita review ini. Berharap kita biar makin rame dan makin berkah. Terima kasih banyak, alhamdulillah hari ini beliau makin muda saya lihat ini. Mudanya ini jadi 3 tahun 4 tahun ini. Aduh mama. Malah di pojok makin tua kelihatan. Iya. Kaki. Kata dia gua mulu yang kena. Oke, bagi teman-teman yang tertarik silakan langsung merapat ke sini sekalian silaturahmi ya. Jadi biar teman-teman pelapak itu semangat, teman-teman jangan cuma nonton beli ya. Jadi kita support pelapak itu dengan cara membeli. Mudah-mudahan dengan upaya kita ini untuk mendongkrak perbatasan kita bisa pengaruh, begitupun support untuk pelapak dan juga penonton yang ada di seluruh Nusantara. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Oh ya, teman-teman yang pengen ke Bekasi, ke lapaknya Bang Ferry, catat aja nomornya tadi, nanti janjian dulu karena beliau itu ada lapak di Bekasi, di kediaman beliau, namun tidak tiap hari buka. Waktunya tertentu, tidak tiap hari buka. Nomornya berapa? Dilangin lagi. 0813 8074 3333. Bisa telepon atau WhatsApp. Makanya kalian jangan cuma nonton, nah banyak kan cuma nonton doang. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke Bang Ferry, makasih. Sukses selalu ya. Biar makin muda ini, karena saya lihat tadi potongan rambutnya, aduh. Kalah yang ngono, bawa lagi. Waduh, Kang Arya mulu udah kena dah. Sabar. Tapi ada yang buat dibully sini sepi. Oh iya, sepi. Iya. Jadi memang harus ada. Enak, semangat pasar. Kalau mau jadi satpam. Nah, dia mau jadi tuh. Enggak masuk kalau kategori di sini, enggak masuk. Oh, enggak masuk. Kagak bisa gerak dia. Kalau Kang Arya ada lah. Mau ngangkat-ngangkat meja gitu.